Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad. Saya ingin menyapa seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih atas segala ucapan dan doa kepada saya dan keluarga saya, khususnya di momen haji ini. Doain ya, mudah-mudahan haji saya bisa mabrur. Dan juga pada momen ini saya ingin menyampaikan pernyataan terkait berita yang sedang ramai dibicarakan, proyek di Gunung Kidul. Saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, saya juga sangat mengerti bahwa terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat terkait proyek ini yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan ini saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini, karena bagi saya apapun yang saya lakukan dalam bisnis-bisnis saya ini wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama harus dapat memberikan manfaat yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jika hal ini memang belum memberikan manfaat serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan, saya akan menarik diri dari proyek ini. Dan saya berharap pernyataan yang saya sampaikan dapat memberikan kejelasan terkait berita ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dari rekan-rekan semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk memajukan Indonesia tercinta. Dan doain saya supaya saya juga menjalankan ibadah haji di sini dengan tenang. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti itu urusannya kabupaten, ya kan? Ya kan saya nggak tahu itu lokasi yang dipilih itu koordinasi sama kabupaten. Saya kan nggak tahu. Izin-izin apa kan keputusan kabupaten, bukan provinsi. Ada kajian lagi untuk apa? Biar tidak merusak lingkungan. Hah? Perlu ada kajian lagi untuk tidak merusak lingkungan. Apa? Di kawasan Karjati, apa? Di kawasan Karjati dilindungi rencana pembangunan. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya kalau di Kars yang dilindunginya juga nggak mungkin. Ya mestinya kan hal-hal seperti itu kan mestinya kan harus dilakukan. Nah, sekarang persoalannya Rafi itu kok sudah ngajukan permohonan belum? Kalau belum mengajukan permohonan, ya kan, berarti kan tidak pas. Berarti bisa tarik yang lain. Tapi kalau itu sudah jadi keputusan Pemda, ya Pemdanya yang salah, kan gitu. Mestinya kan tidak boleh kawasan itu untuk ada permohonan. Tapi kelihatannya kok belum, ya kan? Ya baru, sebetulnya kan baru kasarannya ngomong-ngomong. Berarti ini sebuah kegagalan dalam investasi gitu Mas Adam? Ya bukan masalah kegagalan atau tidak, ya memang tidak sesuai lokasi. Tapi kan itu bukan urusan saya, kan urusannya kabupaten. Berarti Pemkab belum komunikasi dengan Pemda DIY terkait hal ini? Ya enggak, investasi gitu kan urusannya izin lokasi kan di kabupaten kota, bukan urusannya provinsi. Jadi kan prosedurnya gimana ya juga enggak. Oke, teman-teman, oke.